Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama saya Shirley, Kuta News hadir di edisi 29 September 2013. Berikut berita acara selama sepekan. Flos mengundang para ibu dan para wanita untuk mengikuti seminar Precious Woman yang diadakan pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2013. Acara dimulai pada pukul 8 hingga 17 WITA di ruang Subhall KRC dengan biaya pendaftaran Rp150.000. Pendaftaran bisa dilakukan di counter Flos lantai 1 KRC Building atau hubungi Ibu Rani di 788-5557. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Li Pangnyo, mama mertua dari Bapa PDP Nyoman Adi Setiawan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 dalam usia 86 tahun di Kerawang. Atas nama Gembala dan segenap keluarga besar Kuta Rock Ministry mengucapkan turut sepenanggungan dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan sukacita. Berikut mari kita saksikan klip kelahiran buah hati tercinta berikut ini. Yang pertama, Malieka Sasha Jaya Putri, putri dari Bapak Budi Jaya dan Ibu Susana Supina, lahir pada tanggal 29 Agustus 2013 dengan GKM Ibu Lingling. Yang kedua, putra pertama Bapak Sofian Hadi dan Ibu Alena Mary bernama Matthew Octaviano Alvaro, lahir pada tanggal 20 September 2013 dengan GKM PDP Deborah Patricia. Selamat atas kehadiran buah hati Bapa dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Telah tersedia Alkitab audio MP3 dalam versi bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris. Alkitab bergambar, Alkitab video, Bible audio story, e-book, media mewarnai untuk anak, Alkitab untuk handphone, BlackBerry, dan Android. Jemaat bisa mendapatkannya secara cuma-cuma. Untuk info lebih lanjut, silakan datang ke meja multimedia lantai 1. Demikian Kuta News untuk minggu ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.